Halo pemirsa Silam Pari TV, berjumpa lagi dengan saya Lika Mariani pada program acara Society. Nah pemirsa Society, kali ini Lika mengikuti acara Gebiar Harmoni Kebangsaan dan kunjungan kerja Kementerian Sosial Republik Indonesia yang tepatnya dilaksanakan di lapangan Perbakin Kayuara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1, Kota Lubuk Linggau. Mau tahu keseluruhan rangkaian acara hari ini? Tetap saksikan Society episode kali ini. Baiklah pemirsa Silam Pari TV, kita sudah melihat tadi kehadiran Menteri Sosial Republik Indonesia yaitu Bapak Agus Gemiwang Kertasasmita dan selanjutnya yaitu acara penganugerahan gelar adat yaitu Maharaja Batue. Mau tahu keseruan acaranya? Tetap di Society. Surat keputusan Lembaga Penasehat Adat Kota Lubuk Linggau nomor istimewa / LPA / gelar kehormatan 3 Romawi 2019 menimbang bahwa adat istiadat merupakan warisan budaya yang mewakili peranan besar sebagai landasan kultural dalam mewujudkan masyarakat yang penuh peradaban. Mengingat peraturan wali kota dan seterusnya menetapkan menganugerahkan gelar kehormatan kepada Menteri Sosial Republik Indonesia Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita dengan gelar Pangeran Maharaja Pandu Sanghyang Pangasada yang bermakna pemimpin yang terdepan, bijaksana dan berjiwa sosial. Demikianlah surat keputusan penganugerahan gelar kehormatan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari maka akan ditinjau kembali. Ditetapkan di Lubuk Linggau Maret 2019 Lembaga Penasehat Adat ditandatangani. Berkenan menerima sertifikat penganugerahan gelar kehormatan adat dari Lembaga Penasehat Adat Kota Lubuk Linggau di siang hari ini. Thank you.
Baiklah pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan acara penganugerahan gelar adat yang diberikan untuk Kementerian Sosial Republik Indonesia dan diberikan oleh Ketua Penasehat Adat Kota Lubuk Linggau. Beserta kita tadi juga menyaksikan lagu Indonesia Raya. Tetap di Society. Oh, 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 oh